Rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Pada video kali ini saya ingin mengetes cek power dari IC ICOM 2300 Hotel. Saya ingin ngecek seberapa watt yang dikeluarkan untuk low, mid dan high-nya. Apakah sesuai dengan buku manual 65 watt untuk maksimal? Selain itu, saya juga ingin mengecek jangkauan serta kualitas audio dari perangkat rig ICOM IC 2300. Oke, jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Yang belum like, di like. Yang belum komen, silakan di komen. Dan di share tentunya agar lebih bermanfaat untuk yang lain. Oke, sekarang saya akan coba untuk cek power rig IC 2300. Oke, sekarang giliran saya akan mencoba sebetulnya berapa sih RF yang dikeluarkan oleh ICOM IC 2300 Hotel ya. Oke, pertama saya akan menggunakan frekuensi di bawah aja, tempat yang kosong. Saya menggunakan SOR dari D antena. Saya menggunakan range 5 watt dulu ya, karena saya akan mencoba di low-nya seperti apa. Oke, saya akan mencoba di low. Saya menggunakan langsung antena luar saja, nggak apa-apa. Saya akan cek berapa SWR-nya dulu. Sorry, bukan SWR, ini kalibrasi ya. Ini saya cek kalibrasinya. Oke, udah cukup lah ya. Kita cek SWR-nya berapa untuk low, teman-teman ya. Oke, SWR-nya tidak gerak ya, berarti udah bagus. Kita lihat powernya. Ini untuk low. Oke, untuk low dia mengeluarkan 4,5 ya, 4,5 watt untuk low. Untuk settingan mid low, karena IC 2300 ini dia memiliki tingkatan RF dari mulai low, mid dan high. Oke ya. Sekarang saya masuk ke mid low. Kita kalibrasi dulu. Oke, sudah oke. Kita lihat SWR-nya. Oke, masih nggak bergerak ya. Kita lihat powernya. Oh sorry, kita rubah range-nya ya. Oke, untuk mid low dia ada di 10 watt. Oke, sekarang saya akan rubah kembali menjadi mid ya. Saya pengen tahu berapa sebetulnya. Saya kalibrasi. Oke, kita cek SWR-nya. Oke, masih tidak bergerak ya. Kita lihat powernya. Oke, salah, saya masuk ke range 200 ya. Oke, untuk mid dia ada di 25 watt. Ya, 25 watt. Oke, terakhir saya mau nyoba ke high-nya teman-teman ya. Ini high. Saya coba kalibrasi dulu. Oke. Cukup. Saya cek SWR-nya teman-teman. Oke, agak naik dikit ya. 1,1 nggak apa-apa, nggak masalah, masih bagus. Kita lihat powernya. Powernya ada di 65, 60 lah ya. Karena memang saya udah ini menggunakan antena, jadi bisa aja ada yang terbuang ke antena ya. Jadi terbaca 60. Sekarang saya akan coba berkomunikasi menggunakan perangkat ICOM 2300 teman-teman ya. Oke, saya akan coba cari frekuensi yang ada. Ini saya nggak tahu orang mana ya, tapi saya akan coba untuk mengontak ya. Oke, teman-teman sebentar ya. Kita di Bapak mana lah? Kontak-kontak. Bentar ya teman-teman ya. Wirujeng anjing. Berikutnya, hujan anjing. Oke, masuk ya sebentar ya.
saha ieu gentois? Wilujeng enjing, Kang. Sarang orang pageningan begitu, sarang Yudi. Kumaha daramang akang gentos? Oke, okay, teman-teman ya. Hai, abdi di dieu raja polah jamanis tah. Rojur, aya urang Sumedang, aya urang Malangbong, aya urang Bantre. Oke, saya coba pakai haig ya, teman-teman. Di Roger kembali, kanggo akang siapa ini teh? Aduh, semoga saya selalu, Kang, ganti. Kang DR, DR, Kang Yudi ganti. Diganti kembali ya, Kang DR. Aduh, radio cek pribados ya, kumaha, Kang, kepalihan Raja Pola gitu ganti. Nah, itu 60 Ageng. Ageng, Pak, itu tipe gendingan ka dieu mah itu saya, Kang Yudi. Pagendingan paling mana, gentos? Digentos kembali, gigirin BRI, Kang. Masih jalur Jakarta-Bandung, begitu ganti. BRI mah atuh didinya pentenya. Anu sok aya mobil abdi ningali eta euy naon ngaten Land Rover-nya. Sareng PW ganti. Diganti kembali betul Pak Haji Agus Golden. Itu mah Golden rumah makan, Kang. Saya sampingnya, Kang Gentos. Roger, roger ya Kang Yudi atuh. Tujung enjing. Oke, teman-teman ya. Saya coba ya. Oke, saya coba ke Sumedang, teman-teman ya. Pak Tatang gitu. Okay. Aya teh eta di mah Bantrek. Coba di tepangan Kang Yudi, Roger kembali nuhun Kang DS. Manawi Sumedang atau napi daerah Manawi ye anu tiasa nampi pribados Manawi terkopi Yudi pagendingan ganti Kang Yudi kadangu di monitor kadangu Kang paling mana ya Kang dulu jeng enjing dulu jeng enjing Kang Yudi aduh dulu jeng enjing ketemu abis di Bantrek gitu gitu. Diganti kembali Akang Bandrek. Begitu Bandrek deket Limbangan, Kang ya. Terima pagendingan sama Yudi. Sarang Kang sah, Kang Manawi gentos. Kang Yudi pagendingan. Oke, okay, teman-teman. Bandrek. Nyampe Bandrek ya. Sarang Bandrek di sisi jalan di Kota Bandrek napisan Roger. Di Roger kembali Kang Bandrek di Garut Bandrek terima Yudi Tasikmalaya. Kita kumaha damang Kang dari pot dulu Kang nu abdi kumaha ye. Beli berantakan nyampe sana ganti. Raja saya cuma modula modulasi sinyama cuma full kirang hiji gitu. Full kirang hiji gitu Roger. Bagus teman-teman ya. Di Roger kembali hatur nuhun Kang Bendrik itu hatur nuhun Kang DS. Sementawis pribado standby dulu nih Kang. Gitu lagi radio cek ya baru naikin antena ini Kang. Akang hatur nuhun di lajeng deui mangga pribadi standby nu penting masa rehat Kang nya nuhun di lajeng. Oh jadi ya Kang Yudi. Alhamdulillah saya rada opengar malitnya. Kang Yudi gitu sok aya dina naon tamari teh abdi ningali dina YouTube. Ya nuhun Kang Yudi. Rojor mana wa upas. Oke, teman-teman seperti itulah review dari ICOM IC 2300 Hotel dari mulai kemasan seperti apa, tampilannya seperti apa, bagian mesinnya sudah saya bongkar teman-teman. Juga dilihat dari functionnya. Terakhir saya cek di SOR meter ternyata untuk high dari IC 2300 itu 65 watt, untuk middle-nya ada di 25 watt, untuk low middle-nya ada di 10, untuk low-nya ada di 5 watt. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk membeli perangkat ICOM IC 2300 silahkan cek di media online, di toko-toko online meni harganya. Ini masih ada di kisaran Rp2.000 ya. Silahkan teman-teman di like, di subscribe, di share, mungkin insya Allah berguna untuk Anda-anda yang sedang mencari referensi karena akan membeli perangkat ICOM 2300. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di review-review berikutnya.